Halo guys, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial. Sebenarnya bukan tutorial sih, ini lebih ke langkah-langkah aja. Semoga ini membantu, takutnya kalian salah pasangnya. Oke, yang pertama dilakukan yaitu kalian import dulu ini. Ini saya sudah kasih nomor ya, jadi kalian ikuti dulu ini. Yang pertama kalian impor dulu menggunakan text detool ya. Caranya di sini kalian buka GTA 3.txt, lalu di sini langsung saja buka dari arsip. Ini di mana? Sebentar saya cari dulu yang manual ini. Di sini sudah masuk ya di modpack-nya. Langsung saja pilih yang pertama dulu, kalian pilih lalu kalian select semua. Setelah di select semua langsung memilih. Nah, di sini kalian pilih buat saudara kandung atau make a sibling. Setelah udah seperti itu, kalian menaktifkan cam norm. Lalu kalian aktifkan ini tekstur jalan, lalu kalian pencet baik atau yang ini ya. Ini saya nggak bisa importnya karena videonya bakal sangat panjang sekali, karena ada total 722 tekstur yang harus diimport, jadi saya nggak bisa kasih lihat ke kalian. Kalau kalian HP-nya kentang atau low spec, mendingan kalian download yang instan aja, karena kalian nggak perlu impor-impor begini karena repot. Setelah kalian sudah selesai import yang with sibling, buka lagi dari arsip txt. Kalian balik, kalian akan melihat after install GTA 3 texture. Di sini kalian klik ini, lalu kalian select semua ini, kalian timpa, pilih aktif, dinonaktifkan, lalu tambahkan sebagai tekstur jalan, lalu kalian pencet baik. Ini importnya nggak begitu lama karena nggak begitu banyak teksturnya. Tadi saya lihat ada 3 langkah ya. Nah, ini fix reflection override. Nah di sini ada 2 pilihan ya. Ada GTA 3 TXT, ada TXT. Nah. Di sini kok nggak ada teksturnya? Itu bentuknya gambar ya, guys, bukan TXT. Jadi kalian ini misalnya saya sudah di dalam GTA 3 TXT, kalian pilih on compress. Lalu kalian nah yang ini 3 fix, lalu ini, nah GTA 3 TXT, lalu kalian pilih ini 2 ini kalian select, lalu kalian timpa, matikan cam non, tambahkan sebagai tekstur jalan, lalu pencet baik. Seperti itu caranya. Sama halnya dengan yang TXD, kalian tinggal pindah sini TXD, lalu gambar uncompress, kembali TXD, vehicle env map. Nah, setelah semua sudah kalian sibuk dengan TXD tool, kalian tinggal GTA img yang ini. Kita buka GTA img tool, tutup. Saya tutup lagi, saya ulang lagi. Kalian buka, Android data Rockstar file text.db GTA img tool, GTA img aja, lalu kalian replace ya. Lalu kalian ke ini GTA img fixer, kalian select semua ini ya.
setelah kalian sudah selesai impor DFF-nya, kalian impor yang wheel pack juga ya. Oke, setelah sudah selesai semuanya, kalian tinggal rebuild saja seperti itu ya, rebuild. Setelah selesai ini ya, setelah selesai GTA EMG tool, kita sibuk dengan dia. Kalian tinggal pindah-pindahin ini saja ke data. Ini kalian pindahin ke com rockstar GTA San Andreas, abis itu paste ya yang ini. Lalu yang ini kalian buka com rockstar GTA San Andreas, lalu ke file, lalu ke data. Kalian paste ini sekaligus yang ini juga sama. Ini yang GTA 4 handling versi 1.27 ini belum selesai guys, masih versi beta, belum final. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kalian tinggal masuk saja lagi ke GTA kalian. Kalian coba apakah ada yang kurang atau yang... Sampai jumpa di video berikutnya guys.